So, baru-baru ini isu konflik antara Palestin dan Israel menjadi berita hangat sekali lagi. Dan selalunya apabila kita berbincang mengenai pertembungan ini, imagery keganasan, perampasan tanah dan penjajahan Israel akan timbul. Tapi ramai yang tak tahu dari segi sejarah, ada sebuah negara berperanan besar dalam mengakibatkan konflik ini berlaku. Siapa? Jawapannya, imperialist British. Now, bumi Palestin pada masa dahulu di bawah pemerintahan Empire Ottoman. Time itu, masyarakat Kristian, Muslim dan Yahudi hidup bersama tanpa sebarang konflik yang besar di situ. Dan pada tahun 1897, idea Zionisme ini dilahirkan oleh imamat ini, namanya Theodor Herzl. Sebab masyarakat Yahudi di Eropah dan juga di Arab waktu itu sering ditindas dan dia rasa masalah ini akan selesai jika Yahudi ada negeri sendiri. Dan pada awal tahun 1900, segelintir Yahudi Eropah cuba mendapatkan sokongan masyarakat Yahudi lain terhadap ideologi Zionisme untuk tubuhkan sebuah negara Yahudi. So, kumpulan Zionis buat kajian dan bersetuju atas sebab sejarah dan agama bahawa tanah Palestin memang sesuai dijadikan sebagai tanah air Yahudi. Tapi tak ada orang Yahudi yang berminat time itu. Tak ada sambutan langsung. Pada masa yang sama, semangat nasionalisme di kalangan orang Arab semakin meningkat dan bangsa Palestin inginkan kemerdekaan dari Empire Ottoman. Dan imperialist British tahu tentang cita-cita orang Zionis dan Palestin ini. Jadi mereka guna situasi ini untuk keuntungan diri sendiri. Now, tak lama selepas itu, Perang Dunia Pertama berlaku dan Britain berperang dengan Empire Ottoman. Secara sengit-sengit, pihak British berjumpa dengan ketua-ketua Arab dan membawa cadangan, iaitu Britain akan memberi kemerdekaan kepada negara-negara Arab jika mereka menolong Britain mendewaskan Empire Ottoman. So, ketua negara Arab-Arab semua bersetuju lah, kan? Pada time yang sama juga, kerajaan imperialist Britain di London menghubungi kumpulan Zionis yang menetap di London dan berkata kepada mereka bahawa kerajaan Britain akan menyokong hasrat mereka untuk menubuhkan tanah air Yahudi di Palestin. Ini adalah kerana kerajaan British masa itu perlukan wang dan berperang ini perlukan wang yang banyak, so mereka perlu sokongan orang-orang kaya. Dan time itu orang-orang kaya di London adalah orang Yahudi di London. Sekarang sudah nampak masalahnya, kan? Britain berjanji akan memberi kemerdekaan kepada orang Palestin, tetapi juga pada masa yang sama berjanji kat kumpulan Zionis akan bagi tanah Palestin kepada mereka. So ini macam kerja scam lah, kan? Imperialist Britain ni macam scammer antarabangsa. Apabila jatuhnya Empire Ottoman pada tahun 1918, League of Nations, iaitu sebuah badan negara-negara yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama, memberi mandat kepada Britain untuk uruskan negara Palestin pada tahun 1920. Mereka terpaksa mewakili hasrat orang asal Palestin di situ dan juga kena bertanggungjawab terhadap kedatangan Yahudi yang ingin menjadikan Palestin sebagai tanah air mereka. Bangsa Yahudi mula berhijrah ke situ dan membeli tanah-tanah di Palestin. Dari segi statistiknya, pada mula populasi Yahudi hanya 60,000 orang. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, populasinya melonjak sehingga 600,000 orang. So, apa pendapat orang Palestin apabila melihat kemasukan Yahudi dari Eropah secara beramai-ramai? Sudah tentu tak puas hati, kan? Apalagi sebab mereka melihat kemasukan Yahudi Eropah macam jajahan lah orang Eropah. Ingat, mereka dijanjikan kemerdekaan tapi pengurusan pihak British sebegini menunjukkan lain pula. Dari situ mulalah konflik yang amat serius antara Palestin dan Yahudi. Pihak British pun menjadi stres dan cadangkan satu solusi, iaitu membahagikan tanah Palestin. Dan ini sudah tentu orang Palestin tak nak sebab mereka masih percaya tanah ini adalah tanah mereka. Dan orang Yahudi ni orang luar. Dan pihak British pun tahu populasi Yahudi menjadi masalah dan mula menjadi tegas dalam menghadkan kemasukan Yahudi ke tanah Palestin. Tapi kurang berjaya sebab kemasukan tanpa izin oleh
orang Yahudi amat berleluasa. Dan apabila Britain sudah putus asa dan tak boleh handle lagi konflik yang dia mulakan, mereka cuci tangan dan tai chi problem ini kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan PBB pergi lukis sepadan sekali lagi. Dan tindakan persempadanan inilah yang mengakibatkan 80% rakyat Palestin diusir keluar dari sepadan Israel. Jalan penyelesaian masih tidak kesampaian sehingga berlaku Perang Arab Israeli pada tahun 1948. Dan konfliknya masih berterusan sampai ke hari ini. Ada satu peribahasa Iraq yang berkata lah, izinkan saya berkata dalam bahasa Inggeris, "If you see two fish fighting in water, you can be sure an Englishman passed by 5 minutes ago."